Selamat siang pemirsa, bertemu lagi dengan laptop teknisian. Kali ini saya akan mau bongkar ini isi paket ya. Coba isinya apa ini? Oh, ternyata motherboard ya. Ada 3 unit ini. Mari kita eksekusi satu-satu. Ini keterangannya mati total, tidak ada RAM, ada kipas. Ini kipasnya, RAM-nya nggak ada ya. Ini Acer ini kayaknya mati total juga. Baterai RAM ada. Baterai RAM. Oh, ini baterai ya. Ini RAM. Kirain baterai yang besar itu. Oh, ini bekas di ganti kayaknya. Nanti kita coba ya. Taruh sini dulu. Ini yang terakhir apa ini? Roti kali ya. Kita coba, mudah-mudahan roti bakar atau bakmi. Oh, Lenovo ini kayaknya. Ada RAM mati total. Ini RAM mati total. Kita coba eksekusi ya. Ini yang Lenovo dulu, ini kayaknya lebih mudah ya. Tapi segelnya sudah hilang ini, prosesornya. Ini sempat dicopot kemungkinan. Kita langsung garap yang ini ya. Mudah-mudahan solvent bisa cair ya. Belum eksekusi atau coba colokin ke adaptor, kita pastikan tidak ada yang short dulu ya. Ini sudah jelas ada short ya.
kita langsung eksekusi secara cepat saja ya. Tidak usah nunggu lama-lama. Tidak usah colok adaptor karena sudah ketahuan mana yang rusak. Kita nyalakan solder ya. Perkiraan saya ini hanya perkiraan ya, mudah-mudahan pas. Biasanya dari yang sudah-sudah biasanya area ini yang bermasalah, yang ketutup lakban ini ya. Kita coba perkiraan atau prediksi saya benar atau enggak. Tunggu agak panas dulu ya soldernya biar enak. Kita langsung injak secara cepat. Kita langsung buang saja ya, tidak usah pakai blower karena kecil. Tadi prediksi saya di wilayah ini ternyata salah ya, ternyata di sini. Kita langsung pasang saja ya, tadi itu resistornya.
Loh, kok masih ada ini ternyata. Tuh, tahu. Masih ada yang satu ini. Kita cari lagi dikit lagi ya. Di sini kayaknya ini panas. Oh, ini Mas. Ini ya. Kita langsung lepas aja ya. Yang ini. Kadang kalau kurang teliti emang kadang sedikit membingungkan karena biasanya komponen yang lain ikut panas juga. Ini ya sudah saya lepas. Nah itu yang di bawah heatsink. Kapasitor yang tadi ini kita kembalikan ya, karena tadi ternyata bukan ini yang sub. Kita pasang lagi. Ini sudah saya pasang lagi. Itu ya. Karena bukan itu ternyata yang rusak. Nah, yang rusak yang ini. Itu. Kalau dilihat mungkin ya agak-agak hitam ya. Kita pasang ini ya resistornya.
terpasang. Kita coba ya, langsung. Kita coba ya. Kendor ini kayaknya. Kita coba tekan speed ya. Ini sudah nyala ya. Tuh, kita coba tampil ke monitor ya. Tes. Apakah sudah bisa tampil atau belum? Ternyata sudah bisa tampil ya, berarti normal. Nah, kita coba lagi, matikan. Kita nyalakan lagi. Sudah ya. Cukup simpel ya, karena shortnya itu di jalur utama. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih.